Halo, jumpa lagi dengan Bu Hoviva. Kali ini Bu Hoviva akan mengajak kalian untuk meningkatkan minat literasi kalian ya. Tiap malam Sabtu, malam Minggu, saya akan membacakan kisah-kisah yang ada di buku saya. Dan ikuti selanjutnya ya, ikuti seterusnya ya. Oke, apa intisari dari buku ini? Buku ini adalah judulnya To Be High Class. Siapakah penggugatnya? Tentunya Ibu Siti Hoviva ya. Tahun 2020. Apa intisari dari buku ini? Coba kita baca ya, ditunjukkan Bu Hoviva. Oke, dengarkan baik-baik ya. Oke. To be high class. Di era milenial saat ini, pola pikir harus diubah dari primitif menuju pola pikir modern. To be high class jangan lagi dilihat dari aspek materi, namun dalam wujud karakter baik, meliputi watak, sifat, akhlak, dan kepribadian yang dimiliki seseorang, di mana semakin hari semakin langka. Namun, sangat dibutuhkan dalam memajukan peradaban bangsa. Oke? To be high class akan kita raih ya, dengan jiwa tangguh, optimis, penuh percaya diri, tanpa pernah melepas etika. Kita akan terbang laksana Raja Wali yang mampu melawan badai agar bisa terbang tinggi. Kita akan selalu mengingat bahwa pedang waktu terus berjalan dan memburu kita. Untung dan rugi hanya saya, kamu, dan kalian yang tahu. Atau kita tidak pernah tahu sama sekali. Terkadang juga sebuah kejujuran harganya sangat mahal tapi tidak berbayar. Namun terasa pahit, butuh komitmen kuat untuk memegangnya. Terkadang keterpurukan terjadi akibat cinta, terus asa, ingin meraih kesuksesan dalam cinta, cinta, dan cinta. Namun harus diingat, ada rambu merah cinta. Citra diri positif, asa, karier harus dong kita miliki. Namun setinggi apapun, khairunnas anfa'uhum linnas adalah derajat tertinggi. Semoga to be high class dapat kita raih, amin. Dengan mutiara hati tetap bersinar, berjiwa nasionalis sebagai wujud sumbangsi dan kecintaan terhadap sang merah putih. Niscaya bangsa ini akan tetap dalam kesatuan NKRI dan selamanya kejayaan akan dapat kita raih. Oke, itu adalah intisari di dalam buku to be high class. Ini bagaimana kita menjadi perempuan-perempuan yang hebat. Bagaimana jika kita berdampak negatif pada lingkungan kita, pada anak-anak kita. Kita harus mengembalikan kepada dampak yang positif. Dan itulah yang baru dikatakan, saya bertanggung jawab. Atau kalian semua wanita bertanggung jawab berusaha untuk memberi dampak positif pada lingkungan sekitar kita. Oke, itu saja. Ayo kita berliterasi di negeri ini. Niscaya kita akan mampu menguasai dunia. Karena dengan membaca adalah kunci dunia.